bisa pulang sendiri. Terkomnya tuh ada di panas tadi overhead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tempo Tampul Diri. Kali ini kita kedatangan customer. Keluhannya tadi airnya kosong. Kosong, bocor katanya, tapi setelah diisi radiatornya berkurang terus. Jadi dicek di radiatornya nggak ada apa, nggak ada masalah, aman. Tapi airnya bisa kurang sendiri sampai mesinnya ini mati sendiri. Setelah kita isi air, ternyata yang bocor ini dari apa, dari packing water pump atau pompa airnya. Tapi biasanya kan kebocorannya dari saringan hawa yang di water pump, nanti kita tunjukkan. Nah, kebocorannya ada di sini sama lubang hawa ini. Tapi ini ternyata ketika ditengok ini nggak ada basah, malah yang keluar dari sini dia, sela-sela ini. Kemungkinan ini udah pernah ganti packing juga, tapi packingnya udah hancur. Jadi akibat lampu panas tadi overhead, jadi agak merekah dia, packingnya udah jebol. Jadi kita coba ganti packing aja. Nanti kita bikin packing aja, packing yang baru. Kita bersihin dulu. Ini soalnya masih bagus, pompanya masih aman, belum ada bunyi, masih layak pakai. Jadi kita ganti packingnya aja dari packing DBA. Panas, jadi kering dia, kaku, tak ada lembab. Kalau itu basah, kering-kering. Iya, kena banjir kemarin basah dia. Ini kita apa kan? Ini kita ganti apanya dulu. Kita bikin packing baru. Kan kembali tadi tuh cuma kayak apa ya bikinnya. Jadi ini apa? Jadi ini kita bikin packingnya dulu. Packing pompa. Packing apa? Pompa air atau water pump. Packing untuk pompa air atau apa, water pump. Jadi kayak ini bisa ditiru nih ya. Ya. Pakai kertas apa? Kertas DBA. Kertas apa aja bisa? DBA. CBA. Namanya kertas CBA ini. DBA. DBA. Ini beliin mana? Pas sebean. Toko-toko ada nih. Toko-toko pas. Jadi ada di toko terpak ya. Harganya? Bukan tuh. Nah, ini udah nampak motifnya. Bentukannya. Jadi kita gunting. Tapi harga kertas ini tidak juga mahal kan?
Tergantung lebar ya. Oh, tergantung lebarnya. Belinya per gulung gitu? Iya, per meter. Per meter. Semeter berapa? 200. 200? Mahal juga ya. Kayak kertas karton. Ini kita gunting, teman-teman. Ini polanya sudah kita gunting ya, teman-teman. Tinggal kita tempelkan. Kita kasih lem dulu. Nah, ini kita kasih lem. Ini kita kasih lem namanya lem Renzo Seal. Harganya sekitar 75 ribuan. Untuk harga beda ya, tergantung daerah masing-masing. Pastikan lemnya kena semuanya. Rata gitu ya, teman-teman. Nah, kita tempelkan lagi kertasnya tadi. Pastikan juga tempel dengan sempurna. Pas gitu ya nempelnya. Kita kasih lem lagi di atasnya. Dan lemnya itu juga dikasih dengan rata ya. Pastikan rata lemnya, kena semuanya. Ini udah selesai, tinggal kita pasang lagi. Nah, tinggal kita pasang, udah siap. Oke, dan udah mandek. Pasang lagi. Bautnya yang mana tadi? Baut 10 dari semua ya. Ada 12 kan? 12, 2 bang. 2 yang panjang ya? Iya. Oke, kita pasang lagi. Dan aman, gak bocor. Nah, ini kayaknya packingnya aja yang bermasalah. Oke, teman-teman, nih sekarang kita lagi pasang apanya, Bang Samsul lagi masang bautnya. Dan untuk pemasangan bautnya, pastikan nih teman-teman pasangnya dengan kuat ya, sampai longgar pas kuat gitu ya. Siap. Kita kunci. Ya. Cukup rata semua. Pastikan semua bautnya terkunci. Ini water pump-nya tuh ada di bagian ini, teman-teman. Nih, minum se juga. Apa? Dari jauh. Dari galon tuh. Ini dari dekatnya. Nah, kita pasang aja lagi. Pasang kipasnya lagi.